arti mimpi bertemu dengan orang yang kita suka. Mimpi bertemu dengan orang yang kita sukai bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan. Terkadang, kita ingin kembali melanjutkan mimpi tersebut ketika tak sengaja terbangun. Mimpi bertemu dengan orang yang kita suka kerap meninggalkan banyak pertanyaan di dalam hati. Pertanyaan tersebut tak lain adalah, apakah makna dari mimpi itu? Berikut ini merupakan arti mimpi bertemu dengan orang yang kita suka menurut primbon, psikologi, dan juga Islam. 1. Arti mimpi bertemu dengan orang yang kita suka menurut primbon. Mimpi bertemu dengan orang yang kita suka bisa menjadi merupakan isyarat kuat bahwa Anda memiliki ikatan sukma dengan orang tersebut. Bahkan, jika mimpi terjadi beberapa kali, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia adalah jodoh Anda. Untuk mengetahui apakah dia jodoh Anda atau bukan, cobalah untuk mendekatinya. Jika semuanya terasa begitu mudah, maka tidak salah lagi. Bisa jadi, dia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk hidup dan mati bersama Anda. 2. Arti mimpi bertemu dengan orang yang kita suka menurut psikologi. Menurut psikologi, mimpi itu terjadi karena adanya hasrat atau keinginan kuat yang muncul dari sanubari untuk bertemu dengan sosok yang ada di dalam mimpi tersebut. Karena kuatnya keinginan yang terpendam di alam bawah sadar itu, kemudian akhirnya muncul dan tervisualisasi dalam bentuk mimpi. Namun anehnya, terkadang mimpi tersebut terlihat sangat nyata dan hampir tidak mungkin bahwa itu adalah hasil olahan dari otak kita. Ini berarti mimpi bertemu dengan orang yang kita suka masih menjadi misteri. 3. Arti mimpi bertemu dengan orang yang kita suka menurut Islam. Menurut Islam, mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah, dan mimpi yang buruk datangnya dari setan. Mimpi bertemu dengan orang yang kita suka merupakan isyarat adanya tugas, pekerjaan, atau suatu hal yang belum Anda selesaikan dengan sempurna. Hendaknya, jika kita mengawali sesuatu, maka sesuatu itu haruslah diselesaikan hingga tuntas dan jangan pernah menggantungkannya. Sebab, hal ini dapat menghambat berbagai macam rezeki yang akan datang kepada kita. Baik, itulah beberapa arti mimpi bertemu dengan orang yang kita suka. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.